Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel ini di Almerah Parabola. Kali ini Almerah Parabola tidak akan membahas masalah satelit ya, tetapi akan membahas masalah modem WiFi tipe E5577. Ini adalah series terbaru yang dilengkapi dengan kartu Telkomsel 4G LTE dan bonusnya 14GB selama 2 bulan ya. Bagi kamu sahabat-sahabat Almerah Parabola yang menggunakan jalur scam atau jalur sisi cam, jaringan internet ini sangat penting sekali ya untuk membuka acara seperti di satelit ST2 Kuben, di Measa 3A ada Astro di situ, di Dialog, Skynet, bahkan di jalur C-band saat ini bisa dibuka di satelit CINASAT 6B atau 6A ya. Nah, ini adalah salah satu perlengkapan untuk membuka siaran-siaran tersebut. Oke, kembali lagi ke topik. Saya akan lihat spesifikasinya dulu. Modem Huawei E5577 ini sudah dilengkapi dengan kecepatan hingga 150 Mbps, sangat cepat ya, sampai 150 MB. Saya rasa di setiap tower pemancar sinyal operator apa manapun kayaknya agak nggak sampai ya 150 Mbps ya. Sudah dilengkapi oleh WiFi 2,4 GHz, baterainya 1500 mAh. Mungkin karena ukurannya yang slim ya, jadi dia dilengkapi dengan 1500 mAh. Lumayan ya, bisa bertahan sampai ya 2,5 sampai 4 jam lah pemakaian secara terus-menerus. Koneksinya sudah 16 perangkat, jadi modem ini bisa dipakai untuk 16 perangkat sekaligus. Berikutnya, modem ini sudah unlock untuk semua operator ya. Artinya sahabat bisa gunakan kartu GSM manapun. Selain simpati bisa digunakan kartu-kartu yang lain ya. Dan yang paling menarik di sini adalah bypass. Artinya bisa digunakan tanpa baterai. Jadi modem ini bisa langsung bypass tanpa baterai pun bisa hidup asal dia terkonek dengan listrik. Baik sahabat, ini adalah tampak luar ya atau spesifikasi dari modem E5577 Huawei. Akan kita bongkar, akan kita lihat fisiknya seperti apa. Iya, kita buka dulu. Ya, ada kabel USB charger. Ini adalah baterainya ya, dari produk Huawei. C02566 ya. Oke. Dan ini adalah fisik dari modem Huawei E5577 series terbaru. Tampaknya seperti ini ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nanti kita coba masukkan baterainya tadi ke sini.
Biasanya kalau produk baru hanya sebatas 10% atau 50%. Nanti kita coba hidupkan tampilan seperti apa. Ya, tampilannya seperti ini. Ada logo Huawei. Sama ya dengan Bolt. Proses untuk restartnya agak lama karena mungkin ini masih baru ya. Ya, selamat datang, no service. Artinya sahabat, ini belum mendapatkan sinyal. Baik, sudah mendapatkan sinyal. Ya, dan di sini terbaca dengan 3G. Nanti coba kita mati. Nanti kita upgrade ke 4G. Selanjutnya sahabat Almera Parabola, saya juga sudah pesan ya di toko online modem, bukan modem sih, WiFi Mivi ya. Saya katanya sih ini produksi tahun 2016 kalau nggak salah, di salah satu toko online seharga Rp90.000. Sangat murah sekali ya untuk sebuah modem WiFi. Unboxing dulu ya. Ini tapi kok nggak ada kotaknya ya, dan paketnya pun agak kita lihat sahabat. Oke, ini adalah modemnya. Kalau dari tampilan fisik sudah kusam ya. Wajar saja sih dengan harga Rp90.000 dia dijual di toko online dari produknya Bolt. Bolt ini sendiri sudah tutup di tahun 2018. Tetapi sahabat bisa gunakan produk-produk Bolt ini menggunakan kartu perdana atau kartu-kartu Sipati. Oke, ini adalah modem dari Bolt seri E53 berapa nih ya, Aqua Slim. Sama produk dari Huawei ya. Produk dari Huawei, dan ini adalah cikal bakal dari E577. Sangat murah sekali sahabat, karena tidak ada kotak atau tidak ada spesifikasi yang bisa saya tampilkan, tapi di sini saya bisa tunjukkan ya. Ini adalah Bolt tahun 2016, diproduksi di tahun 2016 dengan kondisi fisik slim ya, slim. Aqua Slim ini sendiri dengan kecepatan sampai 150 Mbps, hampir sama ya dengan merek Huawei E5577. Kapasitas baterai dia sudah 1700, artinya satu tingkat di atas Huawei E5577. Koneksi jaringan pun dia bisa sampai 16 perangkat ya untuk Aqua Slim ini. Unlock untuk modem WiFi ini dia hanya support di 3 kartu, untuk
kartu simpati 4G, LTE, kartu smart friend, dan before you ya. Tetapi untuk modem Aqua Slim ini sendiri, dia nampaknya belum disupport bypass, artinya dia tidak bisa hidup tanpa menggunakan baterai ya. Cukup murah dan cukup ekonomis bagi kamu yang kesulitan untuk mendapatkan modem-modem WiFi yang harganya relatif jauh-jauh sangat lebih tinggi. Ini sangat recommended banget buat kamu semua. Ini memang benar-benar super cepat ya. Super cepat. Baik, sahabat Almera Parbola, akan saya coba buka ya untuk modem Bolt ini sendiri. Ternyata baterainya sudah agak kembung ya. Baterainya sudah agak kembung. Linion. Kapasitasnya sudah 1700 mAh. Voltasenya 3,7 volt. Artinya baterai ini bisa diisi dengan durasi sampai 5 jam ya, baru dia bisa penuh di 4,2 voltase, sangat kecil sekali ya. Dan ini adalah spesifikasinya. Ini adalah SIM card dari Bolt itu sendiri. Baik, sahabat Almera Parabola, akan saya coba menggunakan kartu simpati ya untuk mengetes ini, karena di sini hanya ada simpati. Agak lama ya ternyata loadingnya. Baik sahabat, sudah nampak ya di layar LCD-nya, monitornya terbaca dengan sinyal 4G. Dan modem Bolt ini sendiri akan saya coba untuk sambungkan ke receiver parabola agar bisa membuka siaran-siaran televisi yang menggunakan jalur scam. Baik sahabat Almera Parabola, ini adalah informasi sedikit buat sahabat-sahabat Almera Parabola. Jika ingin menggunakan modem WiFi, sahabat bisa dapatkan modem-modem ini dari harga yang paling termurah sampai yang mahal sekalipun, tergantung kebutuhan dari sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah semua. Terima kasih sudah menyimak video Almera Parabola. Semoga ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.